Hai sobat pediler, assalamualaikum. Ini dia ya, P3 nya udah jadi, baru selesai setting. Nih P3 nih launching. Power pakai yang core CP ya. Ini tambahan waterprint. Bisa naik turun. Dan hammer di lebih mudah ya, nggak usah dilipat lagi karena gini juga bisa. Ini lock trigger seperti biasa, kalau posisi di S bakalan bisa dikokang. Di app dulu. Nah, bisa. Untuk trigger masih pakai match. Ini adjust trigger ya. Suatu waktu nanti triggernya enggak ngokang. Enggak nyantel, ini bisa di puterin ke bawah. Ini ada penyangga ini ya, tangan depan, karena judulnya Apple Match jadi dibikin kayak match. Output regul 1600 pakai regul paintball. Tabungnya pakai tabung Taiwan 500cc. Ini tambahan waterprint karbon. Colokan masih biasa ya, masih semi tiup. Colokan masih semi tiup. Ini tambahan ruang ledak, dibikin lebih gede. Di sini gede ya. Terus di sini drat M18 saya bobok lagi, ditambahin gede lagi. Tapi safety ya, aman, jauh dari lubang ini. Ini di sini dibobokin lebih besar lagi. Bedanya ini dibikin, bedanya P Mas P1 sama P2 ini dibikin nyatu. Bikin nyatu ininya sama rel bipodnya. Dan lubang ini dibikinin agak besar biar agak ringan juga. Pakai serombong OD22 panjang 65. Pakai laras AWS, AWS alur 12. Air warp spot. Ini launching nih. Kita tes FPS sama akurasinya. Oke, lipatnya ini lipat USA. Nanti kita tes barengan sama ini, punya Om Arifin Madura P1. Oke, kita nanti tes FPS dulu ya, barengan sama ini nih, yang P1. Oke, kita coba FPS-nya ya, pakai yang ini dulu, yang P3 dulu. Pakai Barakuda match 10 kali shot ya. Pressure main di 27.
lupa peredamnya. Bentar, ada yang sakit soalnya. Oke guys, 10 kali shot. Sembilan, tiga, empat. Sembilan, empat, tujuh. Sembilan, lima, puluh. Sembilan, lima, tiga. Sembilan, lima, tujuh. Oke, Barakuda match 10,65 grain. Kita coba sekarang, kita coba yang ini, yang P1 punya Om Arifin Madura, pakai Hercules. Settingan tadinya settingan 1000 fps, cuman angin enggak stabil, jadi setting di 900. Coba FPS-nya. Sama ya, 10 kali shot. 989. 982. 951. 956. Nyoba pakai Barakuda berapa ya? Barakuda 1036. Yang 900 pakai Hercules, yang 13 grain. Kita lihat hasilnya. Ini main di pressure 27 ya, dua-duanya. Ini tadi yang pakai BM 1036. 1051. 951. 958. 961. 963. 968. 970. 969. 972. 979. 982. Yang tadi 989 ya, paling gede pakai Hercules FPS nya ini masih bisa 1000 ya, karena setelan hammer masih di belakang. 1000 masih bisa naik, cuman ya kurang stabil lah. Kalau ini main di 900 stabil cukup. Kita lihat yang
yang ini, yang P3 ya, yang Evolve Match. Pakai Barakuda. Pressure 27, output 1600. 958. 958 duplikat 961. 955. 954. Ini tadi error. 950. 953. 950. 947. 934. Tertingginya 961. Konsumsi angin untuk yang ini dimain di 27, 12 kali shot tadi ya, sama yang error 2 kali, 12 kali shot, cuman 300 fps. Ini boros ya, karena settingan gede. Kalau ini cuma 12 kali shot, cuman habis 150 PSI. Kalian nilai sendiri ya, tingkat kestabilannya. Oke, lanjut, nanti kita tes akurasi. Itu ada siluet jarak 28 meter. Oh iya, sedikit tambahan, ternyata setelah dicoba tadi ini harus pakai mounting ya. Ntar kalau ada yang, kalau fix ini ada yang beli, saya tambahin mounting. Karena ini kalau pakai ini kurang atas, ini lihat tele. Kalau kata orang Sunda mah karagok. Kita tes ya perkenaan. Tadi udah tes perkenaan, sekarang tinggal tes akurasi. Oke. Oke, Barakuda match. Oke, sobat dealer, kita tes siluet jarak 28. Nah, yang tengah. Thank you.
balik lagi ya. Siluetnya balik lagi. Atas sekarang kurang fokus ya, maaf kalau kurang fokus. Balik lagi sekali lagi ya. Sip. Dah ya. Sekarang tinggal yang satu lagi yang punya Om Arifin. Sekarang tes yang ini ya, punya Om Arifin, pakai Hercules, masih sama jarak di 28. Oke. Oke, ini punya Om Arifin, jarak masih sama di 28. Maaf ya kalau sewaktu-waktu nggak fokus. Oke, Hercules 13 grain FPS 900 lebih. Tadi yang tertinggi 989. Ini Om Arifin, redamnya udah saya rubah, udah saya setelin juga. Cukup lah ya buat nembak di game. Oke, Hercules 13 grain 989 FPS-nya. Laras pakai AWS juga, ini panjang 70. Dua-duanya kena getar. Ini pakai tele spike ya. Kalau yang tadi pakai Markul FPP. Balik lagi, cok. Tembak yang tadi ya, burung tadi sekali lagi. Ayam, siluet ayam.
balik lagi. Udah, pindah ke bawah ya. Biar gak terlalu panjang videonya. Saya record hari Jumat ini. Udah jam 10 juga. Balik lagi. Pengennya nembak ke sana yang lebih jauh, cuman telenya agak buram ini. Akan kelihatan. Balik lagi. Tembak yang lain aja. Biar gak memakan waktu. Ya, kena semua. Sobat pediler, tadi udah ya tes akurasinya jarak 28. Jadi hasilnya lumayan. Gak keburu tes grouping, karena seperti biasa saya record hari Jumat. Jadi keburu Jumatan juga. Untuk yang ini belum ada yang punya ya. Nanti kalau ada yang minat saya tambahin mounting, karena ini kalau lihat di sini kurang atas. Nanti saya tambahin mounting, bisa langsung ya japri via WA. Untuk harga, untuk spek-spek lainnya bisa langsung tanya via WA biar enak. Oke, segitu aja ya video dari saya. Nantiin video saya selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share juga jangan lupa. Oke, sobat pediler, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.